Halo guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Hari ini aku main cacing ya guys ya. Cacing Sultan nih guys. Senggol dong. Kita mau cari-cari makanan dulu guys. Itu ada makanan guys. Ayo kita sikat. Walaupun bukan kita. Hampir saja guys. Walaupun bukan kita yang ngapain ya guys. Tapi kalau kita yang ngapain ya harus kita yang makan. Jadi cacing ini harus makan banyak ya guys, biar bobotnya tuh naik guys. Karena sekarang kita udah di posisi 18 nih. Lanjut. Ini kayak gaming guys. Aku pakai akunnya kayak gaming nih. Oke. Wah, turun posisinya guys. Kita ambil serum dulu. Serum biru. Jadi serum biru ini adalah serum kali 5. Jadi apapun yang kita makan nanti dikalikan 5 nilainya, guys. Wah, kita makan roti, makan jagung, keju, apel, jamur, kue-kue, guys. Banyak banget nih. Makanannya sehat, banyak buah-buahan. Ada cake juga, apel, brokoli, guys. Hampir saja guys, ada sedikit lagi kena nih guys. Hampir aja. Ini serum yang warnanya merah sama biru itu guys, itu magnet guys. Jadi kita tarik semua makanannya. Ini game Cacing Sultan guys. Kenapa kamu ikut-ikut Cacing Sultan? Kamu ngefan ya sama Cacing Sultan. Akhirnya dia guys terkena dia guys dengan badan kita guys, dan dia akhirnya tegang di situ guys. Ini ada si Bang Katip di sini guys. Ada serum kali 5 guys. Kalau serum emas ini kita jadi kecil gitu. Ini siapa tadi yang kena ini? Siapa yang kenain tadi nih? Udahlah, kita makan aja lah ya bang. Kita makan terus. Kalau kita makan terus kita jadi beruang sultan. Jadi cacing sultan gendut nanti bang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Jadi kita besar ya bang ya. Iya. Kita cari koin juga guys. Ada koin nggak di sini wey? Kasihlah kami koin wey. Jangan kalian makan semua. Ini cacing sultan nih. Iya. Cacing sultan. Hampir aja kena bang, bang. Iya, mam. Lanjut. Wow, jangan ribut bang. Iya, mam. Kita makan cake guys. Ini cacing yang warna ini nih, hitam putih kayak catur, papan catur nih guys. Dia tadi udah mengambil makanan aku dan aku tidak mau. Aku akan meninggoy dia guys. Hai. Terus kita lilit dia guys. Udah jadi kayak sate lilit dia guys. Ada serum di bawah, tapi masih terkejar dah ya. Jangan-jangan udah diambil orang. Itu ada serum. Aku suka serum ini guys. Serum magnet gitu yang suka tarik-tarik makanan. Jadi dari jarak jauh dia udah narik-narik makanan kita guys. Kalau serum emas kita jadi bisa ngelihat keadaan sekeliling kita tuh lebih besar. Nah, terus kita udah ada di posisi 12 nih, guys. Posisi 12 dan kita udah masuk 10 besar. Aduh. Hampir aja, guys. Harus pelan-pelan, guys. Tapi aku enggak sabar kalau pelan-pelan kali itu loh. Si cacing sultan aku nih dia pengen makan yang banyak, guys, karena dia lapar. Banyak sekali serum di sini, guys. Ih cantik. Cantik mukanya, guys. Tapi tetap aja kita sama-sama berjuang. Mana yang kena? Berjuang mencari makanan, guys. Kalian ya. Enggak sop. Kenapa?
habis, guys. Udah kita ulang lagi deh. Perasaan gak ada nabrak? Apa karena pakai waktu ya? Soalnya aku ambilnya yang tantangan nih. Aku ambil yang tantangan, guys. Jadi katanya 7 menit. Ih, bisa jadi ya. Atau aku nabrak ini ya, cacing hitam. Wah, kalian sudah menjebak cacing sultan. Aku tidak suka dijebak-jebak. Makanannya banyak di sini, guys. Aku sih pengennya mainin tuh makanin makanan aja. Makanan terus sampai gendut. Terus. Iya, mantap. Si cacing sultan nih, guys. Jadi cacingnya, aku tidak sabar, guys. Maaf ya, kawan, aku mengambil makananmu. Ayo. Apa itu bunyi-bunyi? Terus, makan terus. Dia makan, guys, tapi dia bergeraknya banyak. Jadi kalau kalian ngambil gerakan yang cepat gitu, guys, itu akan mengurangin poin kalian, guys. Jadi ya kalau bisa santuy aja. Apa harus kencang-kencang? Nih kalau kencang gini nih kita mengurangi poin, guys. Wih, banyak yang terkena ke badan aku, guys. Aku sudah di tepi banget, guys. Sudah nampak bordernya ya. Bordernya itu nggak boleh ditabrak. Nanti kita inggoy. Mana lagi nih makanan? Aku tidak sabar menghabiskan semua makanan yang ada di area ini, guys. Ini cacing sultan atau cacing rakus ini ya. Semuanya mau dimakan. Hajar semua makanan, kita hajar, guys. Kita makanin koin juga. Hampir aja kena, guys. Sudah sikat. Ada cherry, apel, kiwi. Ada roti juga dong. Kalian siapa yang suka roti, guys? Siapa yang udah pernah sampai ke posisi pertama? Ayo coba komen. Aku yakin kalian gak ada yang sampai di posisi pertama. Yang ada posisi pertama pastilah kalian itu hebat banget ya. Komen lah biar aku tahu siapa aja yang hebat di permainan arena cacing sultan, guys. Aku tuh paling nggak suka kalau misalnya kita yang mengalahkan orang terus tiba-tiba gitu kan orang lain gitu memakan itu. Aku tidak suka begitu. Tapi ini nggak bisa mabar ya, guys ya. Bisa nggak sih? Nggak tahu lah aku main aja sih. Aku dapat serum kali 5. Maunya setelah dapat. Pas kali. Mantap, guys. Dapat serum kali 5, terus banyak makanan lagi di depannya. Mantap. Hajar tuh makanan semuanya. Mamam tuh. Ini cacing sultan, guys. Jadi cacing ini bisa ganti-ganti, guys. Ganti muka, ganti warna. Aku paling sebel tuh kalau ada arenanya warna hitam kayak gini kan. Tiba-tiba kan, guys, datanglah cacing hitam semuanya gitu, yang kita nggak kelihatan. Padahal kita udah gede gitu kan. Itu aku dendam kali rasanya, guys. Ini ngapa?
lah dia nih, ha, di samping aku. Ngefan kali dia sama cacing sultannya. Kita dapetin koin-koin, guys. Coba nanti aku mainnya yang enggak pakai enggak tantangan deh, yang biasa aja gitu ya. Hampir aja, guys. Mereka mau mengapitku, guys. Kalian rasa tuh. Mamam. Enak banget, guys. Banyak banget makanannya nih. Bertumpuk-tumpuk makanannya. Aku mamam aja lah. Kapan lagi cacing sultan makan makanan yang bertumpuk? Ih, ada serum di bawah, guys. Siapa yang aku kenain tuh? Ambil dulu serum, baru kita cus. Jadi kalau kayak gini nih, ketika kita habis dapat serum kali 5, terus dapat lagi serum magnet, terus ada yang menabrak kita, terus kita hajar tuh kan, kita mamam tuh kan. Wih, itu kita bisa naik posisi langsung, guys. Nah, kan lihat tuh posisi aku udah posisi 6 loh. Tapi aku suka gak sabar, apalagi kalau orang ini suka ngapit-ngapit aku gitu, aku kepancing, guys. Tuh. Aku yang mau ngambil serum, dia pula yang duluan. Nah. Iya, apa larang nih? Jadi ini online sih. Jadi dari berbagai negara gitu, guys. Mereka mengapit aku, guys. Kayaknya mereka sengaja nih bersekongkol, guys. Akhirnya aku bisa keluar. Kan ya, aku rasa nih pakai waktu deh. Yakin aku nih. Yaudah deh, bye.